Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Kota Malang turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM. Masa kecewa atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Aksi puluhan mahasiswa dari PMII Kota Malang ini berlangsung di kantor DPRD Kota Malang. Masa membawa poster berisi tulisan bernada kecaman mewarnai aksi tersebut. Di depan kantor DPRD Jalan Tugu, masa aksi menggelar panggung dan melakukan orasi terbuka untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam orasi yang disampaikan, masa menyuarakan penolakan kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM. Masa menilai kebijakan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM sangat menyengsarakan masyarakat menengah ke bawah. Selain mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, masa aksi juga menolak bantuan langsung tunai bagi warga terdampak. Masa menilai BLT dari pemerintah bagi warga terdampak kurang maksimal karena akan merusak mental masyarakat. Kami datang ke sini karena pada faktanya kebijakan yang diambil oleh eksekutif itu tidak selaras dan tidak terkait dengan kebijakan legislatif, di mana di antara kedua-duanya itu suara secara demokrasi yaitu di selain BBM, kita juga menyoroti berkenaan dengan BLT. Kita tegas menolak atas adanya BLT. Kenapa kemudian kami tolak? Karena jelas sebenarnya subsidi ini menjadi lebih penting karena keberlangsungannya itu sangat konsekuen ke depan jangka panjang. Sementara BLT itu pergunaannya hanya sementara. Dijelaskan kalau untuk pemerintahan, jelas kami fokus kepada arah kebijakan eksekutif yang pada hari ini tidak sesuai dengan harapan kami. Jadi aktivis sudah secara umum bagi masyarakat. Hidup rakyat Indonesia. Melaporkan. Bangkit.